Baik, dan seterusnya, trending di kalangan peminat bola sepak Malaysia hari ini ialah berita perkahwinan Safee Sali. Safee Sali yang mula mendapat perhatian sebelum ini dengan perpindahannya ke pasukan Johor Darul Takzim meraihkan hari pernikahannya bersama gadis Indonesia yang dikenali sebagai Sasha. Dalam perkongsian menerusi laman Facebook rasminya, Safee berharap peminatnya mendoakan kejayaan dan juga kebahagiaan buat dirinya. Bagi Safee, biarlah post tersebut menjadi jawapan kepada teka-teki mengenai pernikahannya yang mula tersebar pada awal bulan Disember baru-baru ini. Peminatnya memberikan respon pelbagai dengan pernikahan Safee dan kebanyakannya mengucapkan tahniah. Di samping, turut memberi kata semangat kepadanya. Safee sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga dengan Sabarina Yusof pada 2007 namun bercerai 5 tahun kemudiannya. Hasil perkongsian hidup, mereka telah dikurniakan dua cahaya mata perempuan. Baik Han, saya rasa itu adalah tiga berita trending yang boleh saya kongsikan untuk awal 7.45 Hans.